Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya memotong rumput di tanah yang kemiringannya 45 derajat. Jadi sebenarnya kalau kita mau potong rumput terserah sih bebas, tapi dalam video ini saya membantu teman-teman ada cara yang lebih enak jika kita mendapatkan medan yang kemiringannya 45 derajat. Oke, ini posisi saya lagi seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman itu kaki sebelah kiri itu di bawah, sebelah bawah, kanan di atas. Itu cara yang paling enak ya, kaki kiri itu di sebelah bawah, kanan di atas. Jadi kita menggerakkan pisaunya seperti ini, sini ya. Kalau dari kanan itu sulit, kalau kaki kanan di bawah sulit seperti itu, terlalu berat beban kita, jadi tenaga terlalu terkuras kalau posisi kaki kanan di bawah. Oke ya, langsung saja kita praktek. Sebenarnya bebas mau pakai cara yang seperti apa, teman-teman bebas, tapi pada video ini saya akan membantu cara yang lebih enak. Jadi bekerja itu kalau ada cara yang lebih enak, kenapa kita harus pakai cara yang susah ya, seperti itu. Oke, kita start engine dulu ya. Saya pakai mesin steel. Oke, seperti itu caranya. Silakan teman-teman nanti praktekkan apa yang saya sampaikan di dalam video ini, pasti enak, betul. Nanti Anda coba sendiri. Kalau kaki kiri kita di bawah, terus kaki kanan di atas, dengan kondisi tanah miring 45 derajat itu lebih enak daripada posisi kaki kanan di bawah, kaki kiri di atas. Jadi seperti ini yang paling enak ya. Saya ulang lagi. Nah, seperti ini. Ini yang paling enak, dari atas ke bawah, bukan dari sebelah sini. Oh, seperti ini berat. Oke, sekarang kita lanjut lagi bekerja ya.
Oke, itulah cara jika teman-teman menemukan medan yang kondisinya miring 45 derajat pada saat memotong rumput. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menggunakan mesin potong rumput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.